Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang tes kepribadian, cara mengetahui karakter Anda dengan pilih salah satu cincin dalam gambar. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Tes kepribadian, cara mengetahui karakter Anda dengan pilih salah satu cincin dalam gambar. Dalam tes kepribadian ini adalah cara mengetahui karakter Anda dengan pilih salah satu cincin dalam gambar. Masih banyak orang yang tidak mengenal jauh dirinya sendiri. Melalui cara mengetahui karakter Anda dengan pilih salah satu cincin dalam gambar ini dapat membantu untuk menemukan jati diri kita. Ikuti tes kepribadian ini. Apa tes kepribadian ini hanya omong kosong belaka? Buktikan dan simak terus cara mengetahui karakter Anda dengan pilih salah satu cincin dalam gambar itu adalah tugasnya. Sebelum memulai tes, alangkah baiknya simak sedikit ulasan di bawah ini dengan sebaik mungkin. Ingin tahu mengapa teman dapat menyukai Anda? Tes ini akan membantu menemukan jawabannya. Dengan tes yang hanya membutuhkan beberapa detik waktu Anda, akan memberitahu semua hal yang membuat Anda dicintai. Ingin mencoba tesnya? Jadi ikuti, mulai kerjakan tugasnya. Pilih cincin untuk mengetahui segalanya memungkinkan untuk menentukan karakter Anda, dengan semua kualitas yang dimiliki dan yang membuat Anda menjadi orang yang dihargai oleh orang yang dicintai. Tugasnya sangat sederhana, di dalam gambar terdapat beberapa cincin dan pilih salah satunya. Pilih sesuai dengan naluri dan tidak harus memulai proses refleksi yang panjang. Lihat saja gambarnya dan dengarkan sendiri, pilih salah satu yang menurut Anda paling indah. Sudahkah Anda pilih salah satunya yang menarik perhatian? Jika sudah, simak penjelasannya berikut ini. Cincin nomor 1, orang yang dicintai menghargai kemampuan Anda dalam berkata, selalu memilih kata-kata dengan bijak, sangat berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung atau terluka oleh apa yang Anda katakan. Anda adalah keanggunan itu sendiri dan tahu bagaimana bersinar tanpa menaungi orang yang dicintai, yang selalu merasa baik di perusahaan tempat bekerja. Ini mungkin kualitas terbaik Anda, membuat teman merasa penting. Itu normal bagi Anda, tetapi bagi mereka itu sangat berarti. Cincin nomor 2, orang yang dicintai menyukai kepribadian pesta Anda. Anda selalu sempurna untuk berpesta dan bersenang-senang. Anda mengeluarkan energi yang sangat positif, campuran ringan dan kecerobohan yang meyakinkan. Ketika teman mengalami depresi, mereka secara logis berpaling kepada Anda. Mereka menghargai nasihat baik Anda, kesembronoan, dan cara unik Anda untuk meningkatkan moral. Cincin nomor 3, keingintahuan Anda sangat dihargai oleh teman dan tahu bahwa mereka akan dapat menemukan tempat baru, karena terus-menerus haus akan penemuan dan hal baru. Mereka mengatakan tentang Anda bahwa hati dan jiwa Anda murni. Anda bergerak maju dalam hidup tanpa berpikir dua kali. Anda hanya pergi dengan cara sendiri tanpa khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Cincin nomor 4, energi positif Anda membuat teman-teman ingin bergaul dengan Anda, ketika mereka ingin berpesta, atau ketika mereka sedang down. Memang benar bahwa Anda perlu memaksakan diri terus-menerus. Ketika Anda kesulitan memilih untuk tetap diam, karena itu, Anda selalu siap untuk aktivitas apapun. Selama bisa bersenang-senang dengan orang yang dicintai, dan Anda akan melakukannya. Dan mereka sangat menyukai bagian dari kepribadian Anda ini, karena humor yang baik dan sangat komunikatif. Cincin nomor 5, kerendahan hati Anda adalah kualitas nyata yang dihargai oleh teman-teman. Tidak ada risiko dengan Anda untuk menjadi kepala besar. Anda terus-menerus diingatkan bahwa hidup ini singkat dan tidak boleh membuang waktu untuk membayangkan diri Anda di atas orang lain. Bahkan jika Anda berhasil, akan tetap menginjakkan kaki di tanah dan kepala di bahu Anda. Namun, yakin pada diri sendiri. Tapi Anda pikir tidak ada gunanya memamerkannya. Anda tidak ingin membuat siapapun tidak nyaman, karena itu bukan diri Anda. Cincin nomor 6, jika orang yang dicintai mencintai Anda, itu karena Anda sangat bijaksana dan cerdas. Mereka menyukai nasihat dan kecerdasan sosial Anda. Sangat cepat, Anda tahu bagaimana berbicara dengan orang yang ditemui dan di sekitar Anda. Teman-teman Anda tidak memiliki masalah memperkenalkan Anda kepada orang baru, mereka tahu itu akan berjalan dengan baik karena tahu bagaimana dihargai. Kesimpulan, sekarang Anda tahu apa yang disukai teman tentang Anda. Ini adalah kualitas berharga yang perlu dipertahankan, karena itu dapat membuat menjadi diri Anda sendiri.
mintalah teman untuk mengikuti tes juga dan bandingkan hasilnya untuk melihat apakah Anda setuju dengan apa yang tertulis di video ini. Persahabatan sangat berharga dan penting untuk melakukan segalanya untuk mempertahankannya. Tes ini hanya sekedar untuk bersenang-senang, jika ada kesamaan jawaban pada kehidupan nyata Anda itu merupakan sebuah kebetulan. Jika menurut Anda ini bermanfaat, bagikan tes kepribadian ini ke teman-teman terdekat bisa melalui FB, WA, IG atau jejaring sosial lainnya. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang tes kepribadian, cara mengetahui karakter Anda dengan pilih salah satu cincin dalam gambar. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif. Dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022, juga informasi unik menarik tentang tes kepribadian, cara mengetahui karakter Anda dengan pilih salah satu cincin dalam gambar. Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.